Karena ini juga menjadi penting ya buat orang-orang misalkan mereka mau bangun startup di bidang tech ya, karena ini kan tech startup ya. Apakah ketika mau membangun tech startup itu basic atau background si foundernya harus dari IT kah atau tidak? Menurut Bapak gimana, Pak? Menurut saya memiliki kita sebagai sebuah founder sebuah startup itu ya sebaiknya memiliki knowledge meskipun tidak deep, tidak dalam banget, tapi paling nggak kita in general tahu sedikit lah mengenai IT gitu. Tapi ketika misalnya kita backgroundnya tidak di IT, misalnya kita backgroundnya di bisnis, kemudian untuk menghandle sisi teknologi kita bisa berpartner dengan co-founder lainnya atau hire karyawan yang expert di bidang tersebut. Jadi sebenarnya tidak harus kita sendiri expert di bidang IT, tapi paling nggak kita memiliki pengetahuan umum lah untuk di bidang teknologi. Oke. Okay. Dan kalau dilihat dari perjalanannya, mungkin kalau saya kebayang karena foundernya 3 orang itu dari fakultas bahkan dari jurusan teknik informatika ITB gitu ya, lalu pastilah mereka memilih jalan digital begini ya Pak ya, secara teknologi informasi gitu. Jadi menjawab pertanyaan saya yaitu, kenapa sih Sweet Media itu memilih digital sebagai lini bisnisnya? Jadi mungkin karena foundernya, background-nya IT ya Pak ya? Ya mungkin itu salah satu faktor sih, tapi faktor lainnya yang saya pikir lebih dominan adalah kita merasa kalau dunia digital itu adalah atau transformasi digital sebuah perusahaan itu adalah kunci dari sebuah sustainability sebuah bisnis gitu. Karena kita lihat kan era sekarang itu era digital di mana semua terhubung dengan internet dan segala macam. Saya pikir ketika perusahaan mau bisnisnya sustain atau berkelanjutan itu memang harus sudah mulai bertransformasi ke arah digital untuk menghadirkan produk atau services yang lebih baik kepada konsumen-konsumennya gitu sih. Oke. Nah, bicara tentang core business-nya Sweet Media, tadi Bapak info kan Sweet Media itu ingin memperkenalkan diri sebagai kreatif digital agency ya Pak ya? Iya. Yeah. Dan sekarang kan banyak banget yang bisa menyediakan jasa untuk membuat website, mobile apps, dan sebagainya. Cuma saya lihat Sweet Media ini sepertinya berbeda dari kompetitor ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang membedakan Sweet Media ini dari kompetitor gitu Pak? Oke, yang bisa, ya unique selling point-nya Sweet Media itu adalah kita memiliki sumber daya manusia yang cukup capable di bidangnya, sejumlah tadi saya sebut 120 orang, kemudian kita berusaha menyeimbangkan antara technical capabilities sama creative capabilities gitu. Biasanya orang-orang kalau mendengar kata digital itu kan kayak nerd banget kan, kayak IT banget gitu, jadi kayak kita berusaha menggabungkan, menyeimbangkan antara unsur kreatif dan teknologi. Kemudian yang ketiga itu kita berpengalaman lebih dari 10 tahun, jadi itu memberi competitive advantage sendiri buat Sweet Media. Kemudian yang keempat, kita selalu berusaha mengikuti kebutuhan klien kita, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi digital marketing. Nah yang kelima, kita selalu berusaha update dengan tren-tren teknologi ataupun tren-tren digital marketing yang sangat dinamis banget ya belakangannya, jadi selalu berubah trennya dari tahun ke tahun, jadi kita selalu berusaha update dan menghadirkan solusi-solusi yang relevan dan up to date untuk klien-klien. Okay. Jadi tadi kan Bapak sudah menunjukkan brand atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Sweet Media, nah tapi apakah tim Sweet Media itu bisa melihat konsep apa dan bagaimana permintaan klien itu, karena kan mungkin setiap korporat tadi itu kan lini bisnisnya berbeda-beda ya Pak ya? Betul. Jadi misalkan katakan contoh saya tadi lihat ada S Hardware, terus ada perusahaan travel juga gitu ya. Nah itu kan lini bisnisnya beda-beda, terus ketika
mereka datang ke Sweet Media, terus mereka bilang mereka membutuhkan ini. Bagaimana sih cara Sweet Media bisa mengerti lini bisnis mereka, best practice-nya seperti apa? Kan ini kurang lebih jadi seperti konsultan juga ya Pak ya, untuk tahu oh yang tepat itu seperti apa, customer-nya seperti apa. Nah bagaimana caranya Sweet Media bisa catching up gitu ya Pak, untuk mendapatkan informasi tentang customer ini, lalu tahu bahwa apa yang harus dilakukan, memberikan solusinya, itu seperti apa Pak, cara kerjanya? Secara general sih kita selalu berusaha update dengan perkembangan industri ya gitu. Jadi industri otomotif sekarang trennya seperti apa gitu. Kita mungkin bisa mencari informasi itu banyak di internet lah gitu. Tapi sebenarnya yang benar-benar mengetahui dalaman sebuah bisnis itu adalah company itu sendiri gitu. Jadi ketika sebuah company approach kita, kita berusaha menggali sebanyak mungkin informasi dari internal company itu sendiri gitu, dari banyak ngobrol dengan mereka, kemudian menggali dari sesi interview, kemudian menggali banyak informasi dari mereka, kita bisa memahami oh kebutuhan mereka itu sebenarnya solusi A atau solusi B gitu. Jadi intinya lebih banyak mendengarkan sih dari sisi klien, karena sebenarnya yang benar-benar tahu dalaman atau situasi bisnis di industri tersebut sebenarnya ya dari sisi klien, meskipun kita selalu bisa mengambil best practice dari klien-klien sebelumnya atau dari industri lain yang kebetulan punya problem yang sama gitu. Oke, saya penasaran Pak, kira-kira pernah ketemu nggak ada klien yang memang mereka sebenarnya juga nggak tahu maunya apa gitu. Jadi ketika proses presentasi dan sebagainya, Sweet Media itu kayak, ya lu maunya apa gitu. Jadi mereka juga sebenarnya nggak clear gitu. Pernah ketemu nggak Pak? Iya, sebenarnya sejujurnya sih pasti ada aja yang klien yang seperti itu gitu. Biasanya kalau kayak gitu kita tidak langsung menawarkan sebuah solusi, tapi kita tawarkan jasa konsultasi gitu. Nah, dalam jasa konsultasi tersebut ada tim kita biasanya dari analis itu berusaha melakukan beberapa step gitu untuk ngobrol lebih dalam dengan company-nya ataupun dengan konsumennya untuk menggali lebih jauh solusi apa yang tepat yang kira-kira bisa diaplikasikan oleh mereka. Biasanya mungkin mereka tidak sebenarnya bukan datang dengan ke kita itu bukan sama sekali tidak tahu mau apa ya, tapi paling enggak mereka datang kita punya masalah A gitu, cuma kita enggak tahu nih solusinya apa gitu. Nah, biasanya di situ kita bantu untuk mendetailkan kira-kira seperti apa requirement dari mereka. Oke, berarti selama ini minimal klien itu ketika datang ke Sweet Media pasti tahu masalahnya apa ya Pak ya? Iya, ya kalau nggak bakal datang ke Sweet Media sih. Karena ada yang kemudian mengkomunikasikan masalahnya aja kan kadang klien juga bingung ya Pak ya? Iya, jadi, jadi sebenarnya Sweet Media sudah punya step-step untuk menggali dari kliennya apa yang klien butuhkan dan nanti tinggal Sweet Media itu memastikan bahwa solusi yang mereka berikan itu sesuai dengan kebutuhan customer atau klien begitu ya Pak ya? Oke. Nah, kan ada tagline yang menarik nih Pak, ini yang kita jadikan judul nih dari bicara hari ini gitu. Tagline yang saya ambil dari Sweet Media, dari websitenya yang mengatakan digitally possible gitu loh. Nah, kenapa sih Pak digitally possible, emang ada digitally impossible ya Pak? Jadi, sebenarnya itu bukan tagline Sweet Media, saya perlu koreksi sedikit. Jadi itu sebenarnya tema campaign kita gitu. Jadi kayak kita ingin mengedukasi masyarakat gitu bahwa segala sesuatunya itu bisa ditransformasi ke arah digital gitu, kurang lebih. Nah, tagline kita sendiri itu sebenarnya tadi sempat saya singgung waktu quick introduction, yaitu Sweet Media itu adalah sebuah kreatif agency di mana kita berusaha menyeimbangkan antara teknologi dan kreatif itu berusaha diseimbangkan sehingga menghasilkan solusi yang benar-benar tepat untuk klien kita. Jadi tagline kita sebenarnya itu gitu. Cuman digitally possible itu sebenarnya kita pengen masyarakat aware kalau segala sesuatunya itu, kita ngomongin bisnis ya, itu bisa ditransformasi ke arah digital untuk menghadirkan produk atau solusi yang lebih baik untuk konsumen-konsumennya gitu. Klien itu kalau misalkan apa sih batasannya Pak, bahwa ketika klien datang ke Sweet Media
kemudian Bapak bisa melihat bahwa oh ini bisa didigitalisasi atau oh ini nggak bisa didigitalisasi gitu? Ada batasan-batasannya nggak, Pak? Sebenarnya itu kita perlu lihat dulu dari sisi bisnisnya sih, Mbak. Misalnya kita ambil contoh experience bisnis gitu, kayak tour and travel atau tourism atau fine dining gitu, itu kan bisnis-bisnis yang si konsumen itu harus datang ke lokasi untuk mendapatkan experience-nya gitu kan. Nah kalau itu kita perlu melihat bisnis secara big picture sih. Jadi kalau kita ngomongin bisnis model kanvas itu kan ada beberapa komponen dalam sebuah bisnis kan ya. Ada partnernya, supplier, kemudian cara delivery gitu. Mungkin dari semua aspek tersebut tidak seluruhnya bisa kita digitalisasi. Halo, Mbak Rebecca? Ya, saya dengar, Pak. Oke, okay. Mungkin tidak seluruhnya bisa kita digitalisasi, hanya beberapa aspek aja, misalnya cara konsumen untuk melihat informasi atau melakukan order gitu. Jadi memang kita perlu melihat bisnis modelnya secara keseluruhan, kemudian dari situ baru kita bisa mengetahui, oh bagian ini bisa di-digitalize, bagian yang ini sepertinya tidak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya faktor bisa didigitalisasi atau tidak itu bukan hanya terletak pada dari sisi budgetnya ya Pak ya, tapi juga dari nature bisnisnya sendiri itu seperti apa begitu ya Pak ya. Lalu mungkin masalah yang dialami oleh klien itu seperti apa, apakah kemudian digitalisasi ini menjadi solusinya atau bahkan justru bukan jadi solusi begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, betul. Oke, nah kalau untuk masalah budget sendiri Pak, kan sekarang kita lihat juga ada UMKM dan sebagainya gitu ya, lalu kadang-kadang mereka juga pikir untuk masuk digital. Ini ada satu isu menarik sih menurut saya Pak. Sekarang kan zamannya digital dan sudah hampir sudah banyak lah yang masuk ke digital, tapi mungkin secara percentage masih banyak juga yang belum masuk ke digital gitu. Kalau dari sisi bisnis kan kita melihatnya ada yang blue ocean, ada red ocean gitu. Nah kalau ketika semuanya masuk ke digital, bisnis itu kan akhirnya jadi masuk ke red ocean ya Pak. Semuanya itu serba digital dan akhirnya bisnis ini jadi berlomba-lomba untuk melihat mencari tempat lagi supaya mereka itu jadi remarkable gitu loh. Mereka itu menjadi outstanding. Nah, kira-kira kalau dari sisi UMKM misalkan ketika mereka punya budgetnya terbatas gitu. Mereka nggak mungkin punya digital platform sendiri misalkan. Sehingga mereka akhirnya masuk rame-rame lah ke e-commerce. Sebut merek lah ya, misalkan salah satunya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, ketika mereka masuk ke sana, mereka pun harus berdarah-darah begitu, Pak. Masuk ke persaingan yang berat, gitu. Dan akhirnya semua, at the end menurut saya itu akhirnya bicara soal price, gitu. Kalau nggak punya brand, ya bicara soal price, gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Sweet Media melihat ini ketika misalkan ada klien yang UMKM membutuhkan, tapi dengan budget terbatas, gitu, Pak?